dalam rumah tangga, paham-paham sajalah, mesti ada aja perkara-perkara yang tak diingini seperti gaduhan ataupun apa-apa sajalah. Tapi harap anak saya Fani dan juga menantu saya berbincang, dapatlah orang berbincang dan duduk berdamai. Kalau sekiranya ada apa-apa mereka hadapi. Tidak lupa juga memang kita selalu berada di samping mereka. Sekiranya kalau apa-apa masalah yang mereka hadapi, kami sebagai mak bapa macam mana pun kita tetap akan sayang mereka sampai bila-bila, sampai ke akhir hayatnya. Jadi saya pun ingin anak saya dan juga menantu saya, kalau boleh ikutlah, contohilah kata orang tu, rumah tangga yang kami bina selama ini selama 30 tahun yang kami harungi, kepahitannya, periknya, susah, senang kami bina bersama. Itu yang paling penting yang saya harapkan kepada anak saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Muhammad Azul bin Nurhalim, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Bahani binti Abdul Manan dengan mas kawinnya sebetul cincin tunai. Aku dengan engkau Bahani binti Abdul Manan dengan mas kawin sebetul cincin tunai. Hariku harus dipenuhi dengan kehadiranmu sayangku, pikiranku hanya dipenuhi dengan senyumanmu. Alangkah indah jika dirimu sentiasa di sisiku sayangku. Berikanku hanya satu, hanya satu lagu. Hariku harus dipenuhi dengan kemanjaanmu, cintaku, pikiranku hanya dipenuhi dengan suaramu. Divaku, alangkah indah jika dirimu sentiasa di sisiku sayangku. Berikanku hanya satu, hanya satu lagu. Dirimu sentiasa di sisiku sayangku. Berikanku hanya satu, hanya satu lagu. Satu, dua, tiga.